guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya mendownload aplikasi anime yang dari Cina. Karena sebagian di antara kalian banyak yang komentar kalau linknya itu nggak bisa untuk download. Dan kemarin juga ada yang komentar suruh buatin video tutorialnya. Jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara downloadnya. Oke, jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Nah, jadi caranya itu pertama-tama kalian masuk ke YouTube aku, lalu cari video yang viral cara membuat foto jadi anime ini, kalian klik. Nah, habis itu kalian klik linknya yang ada di description box aku. Jadi description box aku itu yang ini ya guys, yang namanya description box. Kita klik. Habis itu di sini kan ada dua link aplikasi. Kalau kalian nggak bisa pakai yang pertama, kalian bisa pakai link alternatif atau link yang kedua ini ya guys. Nah, jadi aku saranin kalian untuk download link yang kedua aja ya guys, karena kayaknya link yang pertama itu udah nggak bisa untuk download aplikasinya. Jadi kita klik yang link alternatif. Nah, jadi guys, setelah kita klik link, kita nanti bakal diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu kalian setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik titik tiga kanan atas, lalu klik yang buka dengan. Kalian pilih yang Chrome aja ya, karena setiap Android itu banyak ada Google Chrome-nya maksudnya. Kita klik. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Kita klik yang base warna hijau muda ini. Kita tunggu, dan kalau ada seperti ini, kita klik aja oke untuk mendownload. Nah, ke-download kan guys? Jadi seperti ini guys, nih tulisan base ini lagi mendownload, kita tunggu dulu. Oke guys, jadi di sini aku udah berhasil download aplikasinya. Di sini kita klik aja. Nah, akan seperti ini, terus kita klik install. Kita tunggu. Nah, kalau kayak gini kita klik tetap install aja. Kalau kalian takut, kalian bisa pakai aplikasi Snow ya guys, yang ada di Play Store. Kita tunggu, mohon maaf kalau berisik. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik buka. Nah, terus ini kita klik yang merah-merah. Terus klik tambah, izinkan, dan kita pilih fotonya dulu. Oke guys, jadi di sini aku udah berhasil pilih fotonya. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ke kalian karena banyak juga yang tanya. Setiap kalian tanya itu kenapa icon bintangnya nggak muncul. Jadi icon bintang nggak muncul itu karena foto kalian itu ada garis putihnya seperti ini guys. Jadi harus kalian ilangin. Cara ilanginnya yaitu kalian klik terserah, klik mana aja, misalnya klik sebelah sini sampai putih-putihnya itu nggak ada. Nah, nanti bakal muncul icon gunting. Lalu habis itu, setelah itu kan bakal muncul icon gunting, kita klik aja. Habis itu kita klik yang icon bintang. Kita tunggu sampai 100. Agak lama ya guys, mohon bersabar. Oke, jadi ini udah berhasil. Lalu di sini untuk menjadikan fotonya, kita klik yang merah pojok kanan atas. Habis itu kita penuhin ini garisnya sampai 60. Terus kita klik yang merah ini. Kita tunggu lagi sampai selesai men-scan-nya seperti ini. Nah, habis itu setelah selesai kita klik yang ini. Nah, terus kita klik bagian yang ini. Terus untuk menyimpannya kalian klik icon ini. Terus kalian screenshot aja. Nah, terus kalian edit deh. Terus kalian potong pinggir-pinggirnya ini.
Nah, jadi seperti itu guys caranya. Tinggal kalian upload deh ke sosial media kalian. Nah, jadi itu tadi guys caranya mendownload aplikasi anime Cina dan sedikit aku kasih tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian coba di HP kalian masing-masing. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, lilinasda_a. Terima kasih, see you on next my video. Bye-bye.